Berikut adalah hasil drawing Odisha Master 2023. Turnamen dengan level Super 100 ini akan berlangsung mulai tanggal 12 sampai dengan 17 Desember di Odisha, India. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat 3 wakil asal Indonesia, yaitu Alwi Farhan, Alfi Wijaya Hairullah, dan Krishna Adinugraha. Alwi Farhan akan melawan pemain India, Vishal Vasudevan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Alfi Wijaya Hairullah akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q4. Sementara itu, Krishna Adinugraha akan melawan pemain India, Ragnu Mariswamy. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw pool bawah Tunggal Putra. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat 1 wakil asal Indonesia, yaitu Johannes Saud Marcelino, yang akan melawan pemain Nepal, Prince Dahal. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi, pemain Indonesia, Jason Chris Alexander, akan melawan pemain India, Arya Biv Pathaki. Iqbal Dias Syahputra juga akan melawan pemain India, Sanet Dayanan Simoga. Sementara itu, Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan pemain Kanada, Saket Tafanani. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Pemain Indonesia, Pradiska Bagas Sujiwo, akan melawan pemain India, Tarun Reddy Katam. Bodi Ratanateja Gotama juga akan melawan pemain India, Naren Sankar Iyer. Dan Tegar Sulistio akan melawan pemain India, Sidan Salar. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat 1 wakil asal Indonesia, yaitu Esther Nurumi Triwardoyo, yang akan melawan pemain India, Imad Farokui Samia. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat 2 wakil asal Indonesia, yaitu Stefani Wijaya dan Komang Ayu Cahyadewi. Stefani Wijaya akan melawan pemain Malaysia, Kisona Selvadurai. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Jepang, Nozomi Okuhara. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Di babak kualifikasi, pemain Indonesia, Ruzana, akan melawan pemain Uganda, Husina Kobugabe. Bilqis Prasista akan melawan pemain India, Taraf Shah. Di pertandingan lainnya, Tasya Farah Nailah akan melawan pemain India, Janani Anantakumar. Dan Mutiara Ayu Puspitasari juga akan melawan pemain India, Isharani Baruah. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat 2 wakil asal Indonesia, yaitu Raymond Indra Daniel Edgar Marvino, yang akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q3. Dan Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Christopher David Wijaya, yang akan melawan wakil India, Prakash Raj Tandrangi Hema Nagendra Babu. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat 2 wakil asal Indonesia, yaitu Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo, yang akan melawan wakil India, Dhruv Rawat, Chirag Sen. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Dan Muhammad Al-Farizi, Nicolaus Joaquin, yang akan melawan wakil Malaysia, Elwi Seng Hao, Jimmy Wong. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, terdapat 3 wakil asal Indonesia, yaitu Sofi Al-Musira Asharunisa, Siti Sara Azahra, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Rose, dan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Sofi Al-Musira Asharunisa, Siti Sara Azahra, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q4. Sementara itu,
Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Ross, akan melawan wakil Thailand, Ornika Jongsataponparn, Alisa Sapniti. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan wakil India, Kavya Gupta, Sepsika Singh. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di pool bawah ganda putri, terdapat tiga wakil asal Indonesia, yaitu Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, Ridia Aulia Fatasya, Kelly Larissa, dan Arlia Nabila Tessa Munggaran, Agnia Sri Rahayu. Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan wakil India, Niki Rapria, Nishu Rapria. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Ridia Aulia Fatasya, Kelly Larissa, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q3. Dan Arlia Nabila Tessa Munggaran, Agnia Sri Rahayu, akan melawan unggulan kedua asal Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia, yaitu Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dan Rafli Ramanda, Indah Cahyasari Jamil. Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil India, Ashit Surya, Amruta Pramudesh. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, juga akan melawan wakil India, Singku Singh Kontoujam, Pria Konjengbam. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Rafli Ramanda, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan unggulan kelima asal Aljazair, Kocheila Mamri, Tanina Violet Mamri. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, terdapat empat wakil asal Indonesia, yaitu Ferel Justin Mulia, Priscila Venus Elsadai, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi, Winnie Oktavina Kandow, dan Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani. Ferel Justin Mulia, Priscila Venus Elsadai, akan melawan unggulan ketiga asal Denmark, Mads Vestergaard, Christine Busch. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Zaidan Arafi Awal Nabawi, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan sesama wakil Indonesia, Amri Syahnawi, Winnie Oktavina Kandow. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-1 untuk keunggulan Amri Winnie. Dan Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, akan melawan wakil India, Chayanit Joshi, Kavya Gupta. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.